Ya kalau yang kita rasakan sekarang ini ada sih listrik sekarang, tetapi listriknya itu mulai start jam 6 sampai jam 10 malam itu sudah mati. Jadi kita tidak bisa nikmati listrik itu sampai 1 kali 24 jam. Kita kan butuhnya itu anak-anak ingin belajar, tidak bisa belajar lama. Di sini kalau genset mahal, dia berapa liter dalam satu malam dikalikan berapa pelanggang. Nah itu dia, biasa sampai ada sampai 60.000, 90.000 yang punya, sudah punya TV, punya parabola. Ada lagi mungkin yang apa, ada yang pakai mesin air untuk dari sumur. Itu pasti bayarnya tinggi. Untuk proyek MCA Indonesia ini, Sky Energy berhasil mengikuti program untuk proyek di Karampuang. Proyek ini adalah konsorsium antara PT Sky Energy Indonesia dan PT Intikarya Persada Teknik atau IKPT sebagai EPC company. Dan lagi untuk di lokasi, di lokalnya sendiri di daerah itu kita disupport penuh dengan oleh Yayasan Karampuang. PT Sky Energy sendiri adalah suatu pabrikan solar modul di mana sudah mempunyai banyak pengalaman dalam membangun sistem PLTS di seluruh pelosok di Indonesia. Untuk sistem PLTS di Desa Karampuang ini, kebetulan Desa Karampuang ini kan berada dalam satu pulau ya. Jadi satu pulau Karampuang itu terdiri hanya satu desa. Dia terbagi, satu desa ini terdiri dari 11 dusun. Nah, untuk pembangunan PLTS-nya, karena ini adalah konsep PLTS di mana pembangkit itu harus mendekati beban gitu ya. Total kapasitasnya itu akan kita bangun sekitar 600 kilowatt peak. Kita bagi dalam 4 klaster. Yang pertama adalah di Dusun Karampuang 1, kedua adalah di Dusun Karayang, yang ketiga di Dusun Ujung Bulo. Nah, yang keempat adalah di Dusun Karampuang 2. Di sini salah satu titik tempat PLTS nantinya, di mana tempat surya panel dan power house ukuran dari lokasi tanah ini 50x50. Udah dimulai dari tahun 2015 sebenarnya ya. Waktu itu kita menyusun feasibility study. Dari feasibility study itu kita masuk ke tahap engineering design. Kita membuat desain, perhitungan, mau seperti apa sih sistem yang akan dibangun itu, termasuk mengurus perizinannya. Ya kalau tentang itu saya dengar karena sudah berapa kali peninjauan-peninjauan yang dilakukan teman-teman, mulai dari saya lihat ada yang dari Sky Energy, dari bahkan ada yang dari luar negeri. Yang jelas kalau pembangunan di sini itu, kalau mau dibangun PLTS di sini ya kami akan merasa sangat terbantu begitu. Kalau dengan adanya PLTS nanti, mudah-mudahan kami bisa mengembangkan usaha-usaha yang kami rencanakan selama ini. Kami di sini terbentur mulai dari es untuk apa? Pendingin ikan. Kalau kami pergi melaut harus masuk ke Mamuju beli es untuk dibawa ke laut. Ya rasanya tidak enak karena 9:30 mati sudah sini. Kalau lampu di sini kan cuman saja seperti genset apa toh, kita di sini tidak enak mau bikin es, tidak ada. Kita mau butuh apa, belanja di Mamuju baru ada es. Impact dari proyek ini
akan memberikan layanan listrik kepada masyarakat Desa Karampuang selama 24 jam dalam sehari dan selama 7 hari dalam seminggu. PLTS ini akan memberikan listrik dengan tarif yang lebih murah daripada sekarang. Kalau dihitung, rata-rata harga per kilowatt hour-nya, per KWH-nya itu sekitar 10.000. Dengan dibangunnya sistem PLTS ini, kami perkirakan akan memberikan listrik dengan harga 2.000 per KWH-nya. Jadi selaku pemerintah Desa Karampuang bersama dengan masyarakat, saya sangat-sangat berterima kasih kepada MCI Indonesia yang bisa memberikan kerjasama dengan pihak SKI dan IKPT untuk membangun Karampuang, dalam hal ini pembangunan instalasi listrik. Harapan masyarakat ini lebih cepat pembangunannya, lebih bagus. Ini harapannya dia. Sehingga cepat juga ada peningkatan ekonomi dan perbaikan infrastruktur, kemudian menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Ini yang paling utama. Kalau masyarakat yang menyangkut masalah masuknya PLTS ini, 100% masyarakat sangat bersyukur, sangat menerima. Karena selama ini, kalau kita berbicara menyangkut masalah kemerdekaan, baru kali ini, baru tahun ini, mungkin bulan 12, kalau memang sudah deal, lampu PLTS masuk, itu sangat bersyukur masyarakat Karampuang. Dengan dibangunnya sistem PLTS ini, kita kenal bahwa sistem PLTS ini adalah green energy, artinya di dalam konversi dari cahaya matahari menjadi listrik ini, itu tidak menimbulkan polusi udara, tidak menimbulkan polusi suara. Jadi ini betul-betul green energy. Dari cerita masyarakat, Pak Desa sudah menyampaikan sama masyarakat bahwa bakal ada pembangunan PLTS di Karampuang. Harapannya sih bisa meningkatkan taraf ekonomi paling tidak, karena mungkin usaha yang mau dikembangkan selama ini termasalah sama listrik. Mudah-mudahan adanya listrik ini bisa disalurkan apa yang sudah direncanakan dari awal. Ya, kalau harapan kami untuk listrik ini, kalau bisa hari ini masuk, ya hari ini masuk. Karena itulah harapan orang Karampuang, karena kami di sini selalu mengatakan kalau kami ini sudah berapa tahun Indonesia merdeka, sampai sekarang kami belum pernah merasakan kemerdekaan itu. Karena dengan kegelapan ini, kami tidak terang. Di sekeliling kami bisa melihat di mana-mana ada lampu, di mana-mana terang. Tapi kalau di Karampuang, terang mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam.